Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dan saya akan share dengan anda bagaimana cara mendidik anak remaja. Yang mana kita tahu kita semua ada anak remaja, jika anda berumur dalam 45 ke atas, kita mesti ada anak remaja yang belum dewasa lagi. Remaja ni umur dia antara 11 sehingga 19 tahun. Tak kira lelaki ke perempuan, mereka akan ada karenahnya yang tersendiri. Jadi sama-sama kita tengok apa karenah anak remaja dan bagaimana cara mendidiknya. Jadi kita share sama-sama. Okey, jumpa selepas ini. Kita berjumpa lagi, kita akan share dengan tuan-tuan cara mendidik dan mengelolakan anak remaja. Yang pertama adalah kita perlu tahu hobinya dan sokong hobinya. Jika kita lihat anak kita, ada di antara mereka yang mempunyai bakat dan hobi yang tersendiri, jadi sangatlah penting kita pantau hobinya supaya tidak melakukan hobi yang melanggar undang-undang. Kita kena pantau tengok hobinya, dan kita jika hobinya itu baik dan dia ada minat, jadi kita kena sokong dia, banyak membantu dia dan sokong hobinya supaya dia rasa ibu bapanya membantu dan memberi semangat pada hobi dan minat dia. Okey, yang kedua, kita kena bersembang dengan kawan-kawan dia. Ambil masa untuk bersembang. Bila kita tahu kawan-kawannya, jadi kita tahu dah bagaimana PL anak kita. Jika kita tak tahu kawan-kawannya, jadi kita tak tahu bagaimana PL dia dengan kawan-kawan. Jadi kita kena sembang dengan kawan-kawannya supaya kita dapat pantau apa yang dia fikirkan. Yang ketiga, kita kena tegas dan pantau cara dia dalam beragama, iaitu solat dia. Kena pantau anak-anak kita solat dia macam mana. Dan dalam masa pantau itu, jangan marah. Jangan kita marah dia, jangan kita redik dia, jangan kita cari salah dia. Kita pantau dan nasihat baik-baik berkenaan dengan agama. Ceritakan tentang rezeki yang Allah bagi. Kita perlu bersyukur dan menjaga solat. Itu dia. Yang keempat, kita kena doakan anak kita, yang remaja ni, supaya mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Jangan kita pedulikan mereka, kita kena ambil peduli pada mereka. Jangan kita tak peduli pada agama dia. Kena doakan dia yang baik-baik. Jadi itulah antara cara mendidik anak remaja, dan harap anda dapat manfaat daripada video ini. Okey, kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.